Facebook atau lihat di YouTube. Karena makin lebih bagus lagi suaranya. Bapak, Ibu, sekalian hadirin yang berbahagia, ini luar biasa. Hampir penuh Ustaz masjidnya. Jarang-jarang ada kegiatan ini hampir penuh begini. Mungkin karena banyak sekali fansnya Pak Ustadz ini ya. Terima kasih semuanya sudah hadir ya, Bapak Ibu sekalian. Tentunya hari ini kita, marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah yang insya Allah akan disampaikan Pak Ustadz Dasar Latif nanti berkaitan dengan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita ambil hikmahnya, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dengan baik-baik, bapakmu memang sudah tua, bapakmu memang sudah pensiun, tapi ingat, laki-laki jenis kelaminnya tidak pernah pensiun. Itulah sebabnya Allah selalu ingatkan, jangankan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, yang bisa membuat kita mati kambing gara-gara mulut. Termasuk pejabat yang suka makan SPG. Ada surat tanda tangan tidak ada perjalanannya. Masih surat kecelakaan. Bagi saya sopirnya, sopir dikasih kerja sama sama orang terlibat tangan. Sopir tidak dapat apa-apa kecuali dosa. Motif tola, bos tidak nyangka kita juga tahu. Yang ketawa sendiri seorang ini. Soitan, inna ulakum agung mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masukkan engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam politik. Itu sudah selesai dicalek. Itu politisi kalau mau dicoblos, calek-calek deh. Benar-benar nakalan setan. Pakai sorban, pakai kamis, pakai suku, pegang tasbih, puasa pada yang mau empat kali enam. Allah Akbar. Ceramah kayak begini, ibu-ibu di depan majelis salim, tiba-tiba dia balik.